Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih telah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Banzai JKT48 Special Sensoraku yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak dapat bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini kami juga akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag BanzaiJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak dapat melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent teman genggam selama acara. Halo semuanya, aku Shani. Halo semuanya, selamat sore. Kami dari JKT48. Ya semuanya, terima kasih banyak telah datang pada pertunjukan Banzai JKT48 Special Sensoraku. Ya, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Ha, yang kedua ada Nagi Ichi, dan yang ketiga ada AM Pressure. Selamanya Pressure, gimana seru? Seru! Ini adalah set spesial yang berisikan lagu-lagu legend dari JKT48. Dan pada pertunjukan hari ini, kami akan membawakan lagu tersebut dengan penuh semangat yang lebih membara lagi. Semuanya udah pada siap? Siap! Oke, kalau karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Ya, karena... Oke, dulu. Aku dulu. Jessie dulu. Oke, aku. Ya, Banzai yang berasal dari bahasa Jepang artinya long live atau panjang umurnya. Dengan setlist ini, semoga kita bisa berdoa bersama-sama untuk umur JKT48 yang panjang ya guys. Amin. Dan selain itu semoga kita juga bisa berdoa untuk diri kita masing-masing yang telah menemani perjalanan JKT48 sampai selama ini. Terima kasih. Oke, karena ini adalah hari yang spesial, kita bakal foto bareng dulu yang nanti bisa kalian dapetin di booth merchandise. Let's go. Let's go. Oke, kalau gitu sekarang kita akan perkenalan diri satu-satu dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Onil. Hai, suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Semuanya coklat, selamat sutra. Aku Shani. Shani. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi. Gracia. Sekali lagi. Gracia. Semuanya, dengan keajaibanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola, si Mek.
Mechanic Girl. Terima kasih. Oh. Ya Allah. Ada yang mau ikut aku? Ayo ikut ke dunia Flora. Simsalabim akan kubuat. Menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Flora. Waduh. Kaget banget. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Sore. Diam bukan berarti tetap hati kamu. Aku Gita, terima kasih. Gita. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lulu. Lulu Chang. Halo semuanya. Halo. Gadis yang suka berimajinasi ternyari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, namaku Freya. Freya. Freya kangen. Banyak ya kangenan kamu. Freya, aku ada pantun. Temen aku mau jiko. Nanti next show nonton ya. Dibaca di mention aja ya. Di DM aja ya pantunnya ya, DM ya. Gak ada yang mau pantun? Biasaan lu. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Never miss a chance to be star. Hai semua, aku Katrin, terima kasih. Gak Masih ya. Selamat sore semuanya. Sore. Watashi no kokoro. Aku akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Indira. Saru-saruri. Kompak. Terima kasih ya. Mantap. Oke, kita mau ngomongin apa nih kalau? Aku kan hari ini kan sensuraku Banza ya. Oke, jadi kita pengen ngobrolin tentang apa sih yang paling kamu ingat di setlist Banzai ini? Oh, apa Coba. Yang paling kita ingat dari setlist Banzai? Benar. Oke. Okay. Yang paling aku ingat pasti dulu waktu kita pertama kali dikasih Banzai, kita dapat lagu baru juga waktu itu. Benar. Jadi waktu itu kita dapat Mas Binau ya kalau enggak salah. Benar. Wah, itu aku ingat banget kita latihannya benar-benar lama banget dibanding lagu-lagu JKT48 yang lain. Terus kayak kalau abis nari itu kayak paru-parunya tinggal setengah gitu. Napasnya
gimana? Tapi ya? Sekarang udah diganti lagu lain, tapi lagunya tetap dance juga. Benar. Tapi benar. Terima kasih banyak telah memberikan kita kesempatan bawain Must Be Now. Itu benar-benar keren banget sih. Masih ingat gak keren sih? Aku belum pernah lupa. Oh ya, apa? Belum pernah. Aku gak ikutan waktu Must Be Now. Aduh. Jadi mau ya Must Be Now Indira? Next time. Next time, oke. Okay. Tapi itu lagu keren sih menurut aku. Kayak waktu dulu aku juga pernah nonton versi dari kakak-kakak NMB48 juga kan. Itu tuh lagunya emang capek dan keren. Dan kayak aku ngerasa bawaannya tuh kayak... Tapi kadang gue merasa tuh bagian yang itu tuh keren banget. Pas bagian ini gue merasa gak keren. Iya tau aku tuh kayak King Kong gitu, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Cocok. Kalulu, kalau yang helikopter gimana Kalulu? Ya, oh. Jangan, pakai ini. Kamu aja coba. Iya. Ada di YouTube, Kak. Oke. Okay. Gitu keren. Apa ya? Oke, okay. Coba. Ada yang lain gak? Coba Indira. Indira. Kalau aku tuh ya terhitung hari ini aku baru show Banzai 3 kali, Kak. Wow. Baru 3 kali. Terus kayak aku tuh Sonichi waktu lagu-lagu udah diganti. Jadi kayak aku gak kedapatan lagu Must Be Now, Hatsukoi, apa ya judulnya? Katoumoi, finally. Katoumoi, finally ya. Maaf ya, salah. Terus apa lagi ya yang diganti tuh? Aku gak sempat ikutan Pareo itu juga kan. Ya? Pareo. Benar. Jadi kayak yang aku inget tuh, waktu latihan aku juga beda kan gue bareng kakak-kakaknya. Aku latihan bareng Gen 10 doang waktu itu. Jadi kayak pas bareng kakak-kakaknya tuh langsung kayak, beda banget gitu. Jadi kayak... yang diingat adalah koreo. Dan sih, pasti unit-unit yang sangat seru gak sih? Unitnya, iya. Iya kan? Pasti. Apalagi? Belum. Gak sabar ya? Katrin, ada gak Katrin? Apa ya? Aku mungkin ya... Waduh. Aku ini sih... waktu pertama kali nyobain lagu... takut apa ya? Apa sih Katrin? Katrin, kenapa sih Katrin? Waduh. Pertama kali dapet lagu H, kan kita dikasih tau tuh ada lagu H. Terus aku di H tuh aku ngerasa sebagai slay banget, kayak girl boss. Kayak aku ngerasa aku sebagai Kasiska saat itu. Kayak H! Tau gak sih di video latihan ya Kasiska? Kasiska di track H, ada orangnya lagi. Gak jadi. Kenapa gitu? Pokoknya Kasiska slay banget deh. Yang aku paling ingat. Aku ingat setiap kalau misalnya bawain Banzai terus ada Kasiska membuat mood apa sih Kak? Ada boosternya untuk kita lebih pede gitu loh, confidence boost. Oh iya, bener apalagi ya, Kasiska suka gini banget. Iya. Iya. Terus kalau lu suka pegangan di belakang tiang. Jangan dibuka ah. Malu. Iya, Banzai banyak sih kenangannya. Iya sih, banyak sih. Banyak sekali yang terjadi di Banzai. Di latihan-latihan Banzai ya, jujur. Dan lagu-lagunya juga cukup menantang ya, di setiap bloknya juga. Benar. Iya sih. Apa? Terus ya, unit song-nya kan itu kan ganti-ganti terus kan. Itu tuh menurut aku seru banget weh, karena aku merasa jadi aku punya banyak kesempatan untuk bawain unit song dengan mood yang beda gitu. Kayak kemarin bawain si Chiji. Itu kan sebelumnya tuh aku belum pernah kan kayak yang cantik, yang princess gitu kan. Terus sebelumnya ada Hatsukoi yo konnichiwa, pernah bawain Nagekiss, kayak centil-centil gitu. Nagekiss. Oh, itu aku unit teraneh, aku merasa aneh banget. Karena bajunya kita gak biasa pakai baju kayak gitu kan. Ya, kayak apa sih emang, kayak gimana? Kayak sundere. Kayak sundere gitu. Yang berkujuh baju ya? Gitu. Berapa sih? Yang kaos kakinya belang-belang. Iya. Ingat benar-benar. Ya, aku tiba-tiba teringat. Jadi waktu sebelum aku Sonichi di setlist ini, aku pernah jadi BD dulu kan. Oh iya. Terus dulu tuh aku pernah jadi BD salah satu lagu unit song. Oh. Nah, pas masuk Sonichi aku bawain unit song itu juga. Jadi kayak iya, dari BD jadi yang performnya. Seru banget. Gitu. Oh. Pencapaian. Aku juga sih mungkin unit song kan kita ya sebagai kayak ada gacha gitu kan, roulette gitu kan. Emang kalian doang yang roulette? Aku juga. Enggak lah, tapi kayak kita jadi dapat kesempatan buat perform unit song ini dengan misalnya kakak yang senior atau dede-dede yang lebih junior. Jadi kita bisa ngerasain perbedaannya banget gitu loh. Aku senang banget sih Banzai kayak gitu soalnya. Ya, gemes banget. Terus tadi karena kita habis ngomongin unit song,
unit song di Banzai itu kan beda-beda kan. Kalian penasaran gak sih habis ini unit songnya apa aja? Penasaran! Penasaran ya? Apa sih? Oke, kalau begitu kita akan masuki unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di setlist Banzai JKT48 hari ini kami membawakan 5 buah unit song. Yang pertama tadi kita membawakan Glory Days dengan senternya Jesse. Kedua ada Return Match yang dibawakan oleh Kak Gracia Cige. Kita main kecil. Ketiga ada Zanin Sojo atau si gadis yang celaka. Dibawakan senternya Kafora. Keempat ada Wagamama na Nageresibo yang artinya Nageboresi. Ya gak sih? Maaf ya. Yang artinya si bintang jatuh yang egois yang dibawakan oleh Cishani. Dan kelima ada Arashino Yoruniwa artinya pada malam yang berbadai dibawakan setelah Kagita. Yeay, seru banget ya. Kalian terkejut gak dengan unit-unit songnya? Terkejut. Oke, tapi kita gak mau kalah seru, kita mau bacain live X. Untuk terakhir kalinya. Disetis Banzai. Dengan hashtagnya Banzai JKT48. Oke, okay, siapa yang mau baca? Ola. Kala. Ayo, Ola. Oke, aku baca dari Kak Delonix. Happy Sunday. Semangat ya, Cishani, osiku satu-satunya. Aku siap menonton sensuraku Banzai hari ini. Tapi aku gak akan siap untuk menonton sensuraku kamu di teater 5 Mei nanti. Jaga kesehatan sampai hari itu tiba ya. Aku gak jawab iya, soalnya aku bukan Cishani. Yang jawab iya. Gak salah, bener. Oh iya kan kembar. Jadi iya jawabnya? Kembar. Iya. Coba. Siapa? Adele. Boleh Adele. Siapa ya? Ini deh Aditya Brian M. Selamat sore osiku satu-satunya Kak Onil. Semangat Banzainya hari ini. BTW aku ada pantun nih. Beli nugget bareng Sirini. Cakep. Onil kamu hari ini cantik banget. Onil kamu cantik banget hari ini. Balik dikit ya ngaruh. Maaf ya, emang suka aneh bacanya. BTW semangat juga Kak Gita. Terima kasih. Next, aku mau baca. Boleh baca. Oke. Okay. Dari Kak Jimmy, bukan Bill Gates. Selamat sore Kak Cigracia. Ya. Jangan main-main ya. Gimana perasaannya habis ketemu Cici itu? Emang bener ya manusia purba kalau berantem sama manusia zaman sekarang pasti nggak bisa menang soalnya manusia purba kalah. Gak ngerti. Oh, purba kalah. Purba kalah. Boleh. Aku boleh deh aku baca ya. Boleh. Dari Kak Fahri Akbar. Ya, sensor aku juga sedih sih. Cuma nanti ada event Ramadan jadi enggak sedih. Aku ada pantun nih buat Adele. Buah semangka dimakan segar. Cakep. Sama rasanya seperti pisang. Cakep. Cintaku tak akan pernah pudar hanya untuk dirimu seorang. Itu kenapa ada salam dari paket ya. Dari paket. Oke. Okay. Aku ya. Dari siapa ya? Stop. Oke. Okay. Ya ini deh yang tengah. Au Kelly. Stop, gue mau di tengah. Enggak apa-apa. Ini.
Walau baru 3 kali, termasuk hari ini jumlah performance kamu di Banzai JKT48, tapi aku yakin kamu sudah memberikan yang terbaik di semuanya. Jadi, solong Banzai! Siapa lagi yang mau baca? Kondre, kita gimana bacanya bareng? Coba dong bareng. Kan kita anak dan ayah. Yang paling keluarga-keluargaan nih. Jangan sedih, Michi juga suka banget keluarga-keluargaan. I'm not alone. Gimana kita sama Marsha? Ini nih lucu nih. Gak jadi nih, kalau gak apa-apa, sumpah. Yaudah, itu actingnya dong. Kamu baca yang atas ya, aku baca yang bawah. Siap, dari Kak Bob. Selamat sore, Kak Febrole Sinambela. Ketahuilah diri ini sudah sangat rindu denganmu. Semangat terus. Oh iya. Kamu. Kita barengan pasti. Oke. 1, 2, 3. Semangat terus ya sesuatu bahasanya hari ini. Hu hu hu. Aku ada pantun nih. Ikan hiu makan piring. Cakep. I love you darling. Hidup Kacila. Oh, jadi gini rasanya ceng-cengin. Kenapa Del kangen ya, Del? Flashback. Konten nanti. Udah. Siapa lagi? Yaudah, baca lagi. Iya, baca lagi ya. Iya. Yang ini yang sebelah kanan. Selamat Sogre. Kenapa kayak gitu? Kenapa Sogre. Selamat Sogre? Selamat Sogre, Cici yang cantik banget hari ini. Semangat ya, cantikku, cintaku, duniaku, permata hatiku, semestaku, pelita hatiku. Kurang jantung kiriku ya. Tapi aku sedih gara-gara hari ini Senshu Banzai. I love you, Cige, Cui, Ariel Cui. Cige Cui. Cige Cui. Gue udah kayak udah mau ngomong, wah Cige di Cui. Real cuy. Oke, aku mau baca. Dari Kak Agas. Selamat sore beruang kutubku. Rawr. maksudnya rawr. Beruang maduku. Rawr, madu, dan love. Rawr, Kelly, hidupku kok sepi amat ya. Untung ada kamu yang selalu menemaniku. Betulnya semangat ya show-nya hari ini. Pesan love. Aku ada pertanyaan nih buat penonton. Air laut rasanya apa, hayo? Asing. Show more. Gak bisa. Gak verified soalnya. Yang ini tuh, yang ini satu lagi nih. Del, baca yang ini dong. Yang mana? Kanyil. Peppa. Kanyil. Selamat sore, Aukeli. Jatuhnya apa? Itu mungkin keyboardnya rusak. Udah segitu aja, love you sekebun. Kel, ada salam dari anak paket. Anak paket tuh apa? Paket. Oh, misi paket. Oh. Mungkin fanbase-nya Kelly tuh orang DC Cakung semua ya. Dari tadi soalnya banyak banget yang paket. Ketahan di situ ya. Paket-paket ya. Aduh lucu banget. Makasih. Lagi. Siapa lagi? Aku deh. Boleh. Dari Kak Saprat. Meng, cakep banget Meng. Dir, cakep banget Dir. Dir. Ci cantik lucu banget Ci. Ci. Dir, ganteng banget Dir. Banzai. Ini lucu banget dah. Ini typingan aku banget gak sih yang kayak caps lock semua. Banget. Ya, suka caps. Gue juga mau dibilang cantik. Tuh guys. Cantik. Mau. Mau. Makasih ya. Cie. Cie. Apa juga cantik? Tos ada ya. Eh, kalau seru banget. Lagi. Kalian pilihan dong aku bacain. Oke. Okay. Which one? Aku mau kamu baca. Kak Firman sayang gajah. Ketahuilah Cishani, setiap melihat senyumanmu, aku dapat merasakan hangatnya matahari. Dan setiap melihatmu tertawa, aku seperti melihat indahnya bidadari. Karena kita kan kayak gini, kayak lagi presentasi. Semangat di show-nya, tetap jaga kesehatan dan tidak lupa 4 sehat,
5 Mei. Oke, tapi kalian lagi kayak seru banget ya. Aku mau nanya dong, kalian masih semangat gak? Coba sekali lagi. Coba. Biar makin semangat kita bilang JKT 48. JKT 48. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke lagu berikutnya yang lebih membara. Semuanya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow. Yeay. Kembali lagi di Slap Show Mania. Ya. Mantap. Bukan. Jadi kita tadi baru aja menampilkan lagu-lagu Super Dance JKT48. Yeah. Yang pertama ada Paula. Yang pertama ada teacher-teacher. Guru-guru. Guru-guru. Okay. Yang kedua ada Kamone Geeks. Apa artinya Kamone Geeks? Kak. Kuis kali itu. Enggak. Yang ketiga ada How Come. Wow. Gimana guys, keren gak? Keren gak ya? Keren banget ya member-member JKT-nya. Udah kayak cantik. Ya kan, energi banget. Kayak kuli ya. Strong woman ya kan. Strong woman, kita mental udah kuat semua. Kuat banget. Kayak apa? Lu bikin pressure gue terus, Mel. Kalau juga kaya apa? Chef. Kayak kuli, iya kak. Kayak kuli banget, betul. Tapi selanjutnya kita masih ada lagu-lagu yang masih banyak ya. Kita lagunya ada 1.800 mungkin ya. Ya kita panggil teman-teman yang lain kali ya? Boleh banget, kita panggil teman-teman yang lain. Teman-teman. Iya. Iya. Oke, sekarang kita mau main apa ya? Apa tuh? Tuh ada apa tuh? Benar. Ayo salah. Top 10. Yes, benar. Kita mau main top 10 sekarang. Udah top 10. Top 10. Apa sih top 10 tuh apa sih? Kayak apa ya? Mas, Senbatsu apa? Senbatsu top 10 deh. Senbatsu top 10 ya. Top 10 benar. Ayo kita buka. Kita bentuk V kali ya. Pelajaran yang paling baik. Matematika sih kata aku. Disukai. Matematika gak sih? Oh, emang ada suka matematika di sekolah? Dari pandangannya sih, kos dan tangan. Pik-pik mau, ya benar. Aduh. Pasti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Aku tahu. SBK gak sih? Bisa SBK gak sih? Orang kan suka seni. Seni budaya, seni budaya. Seni budaya keterampilan. Berapa nih? Weh, oh, seni rupa. Aku ada. Apa? Olahraga. Jam kos abisnya. Olahraga. Aku. Kenapa pelajaran sih? Agama. Yeay. Weh. Tinggi loh, nomor satu apa ya? Apa bahasa Inggrisnya sih? Istirahat. Ipa. Jam pelajaran istirahat. Satu-satu. Coba. Apa? Jam kos. Jam kos. Benar, nomor satu. Wow. Itu termasuk. Ini yang kita suka. Emang? Ya, itu kita suka. Apa lagi ya? Ipa. Biologi. Yang belah-belah katak gitu. Iya kan? Fisika gak sih? Oh, udah ada. Oh, sorry. IPS. Bahasa Inggris. IPS. Emang ada yang suka? Oh, informatika. Tik. Iya, komputer. TK. Ya kan, TK. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Bahasa asing. Oh, bahasa asing. Bahasa asing. Aduh. Apalagi ya? Pelajaran apa aja sih? Sejarah buat tidur tau kak. Ya sejarah. Sejarah. Tuh gak ada berarti emang bikin tidur. Ekonomi. Ya. Wow. Ekonomi pasti gue merasakan akuntansi. Makanya IPS. Suka. Psikolog. Aku ada komunikasi. Psikologi. Lah beneran kan?
Sio. Fisika. Fisika. PKL. PKL. Oh ya PKL. Iya PKL. Wow. Satu lagi. Iya. Matematika. Geografi. Geografi. Mencintai Osi. Fotografi. Apa ya? Nomor 4. Kata Cige fotografi. Apa ya satu lagi ya? Oh, apa aja kak, kasih tahu. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya lucu banget sih. Siapa tuh? Oh iya ya, seni musik. Oh lucu banget. Seni musik gak masuk seni rupa emangnya. Iya. Kak gimana sih? Beda sih, beda. Oke lanjut. Next. Hal yang paling sering membuat kalian bad mood. Hujan. Kafeni. Macet. Macet. Belum gajian. Belum gajian. Aku tahu. Gak pengen. Aku. Oh, dibilang jelek sama tempat. Marsha mau jawab Marsha. Apaan? Ini tuh dari ini dari sisi siapa sih? Dari kalian sisi ya? Mereka. Coba. Apa? Kepanasan. Kok susah sih kak? Osi Great katanya. Katanya Osi Great. Osi Great. Oh, Lasio. Wow. Oh, banyak banget. Sorry, video call sold out duluan. Aku tahu. Jangan deh. Ada apa deh? Jangan aku tahu. Hal yang sering membuat itu bad mood. Aku tahu. Becek, gak ada ojek. Ini gak sih kayak kena tilang gitu? Boleh. Macet kan gitu. Macet. Macet bad mood ya kalau macet ya? Bad mood. Kalau kelaparan bisa gak kelaparan? Oh iya. Gerak. Panas. Mantap. Belum tidur. Ngantuk. Tidurnya gak cukup. Kurang tidur. Yang bikin kalian bete apa guys? Apa? Gak punya tabungan. Gimana kalau kita jawab satu-satu dari sini? Kita tanya satu-satu nih orang. Gak verif. Gak ada. Gak verif berarti gak bikin kalian bad mood. Udah kebal. Sumpah spontan banget. Apa ya? Apalagi guys yang bikin kalian bete? Diputusin. PHP. Pasangan tantrum. Kak Ola sering tantrum gak Kak Ola? Alah elu. Sering tahu mereka sering berantem. Stop guys. Apalagi kita jawab inilah. Belum nikah atau ditinggal nikah? Ditinggal. Ku dengar kalau kamu. Kan sebentar. Selesai. Sebenernya apa sih yang bikin jawabnya bad mood ya? Sumpah. Apa sih yang bikin kita bad mood? Oh iya. Iya mereka bad mood. Gak di notice. Akhir bulan. Gak di notice. Akhir bulan. Akhir bulan tanggal tua. Sumpah akhir bulan gak bikin kalian bad mood emang? Sumpah. Apa ya? Gimana sih om Jote? Kelewatan menonton SR. Itu kan tidak bisa menonton sih gak verif, benar. Iya. Bisa lah ya dengan kata lain. Merasa bersalah. Wah tadi kita mau jawab itu ya. Mau jawab itu tadi. Susah banget sumpah. Mood swing ya sih, mood swing sih. Yang member dong biar ada sound batsu. Iya dong. Lagi. Pertama-tama, Putih.
Mute, mute. Mute! Mute, speech dulu, speech. Coba, coba. Dijani! 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 Nomor tiga. Katrin, Katrin, Katrin! Katrin, Katrin! Katrin, Katrin! Kak Katrin! Kamreya! Cobain sendiri ya, dia disuruh cobain. Adel gak bisa gini-gini. Lucu. Lucu banget. Oh, lucu banget, Del. Best Adel. Mantap ya, teacher-teacher ya, guys. Wede. Adel, seru banget sih ya, setiap bawain teacher-teacher. Kira-kira teman-teman kita punya keseruan apa lagi nih, top 10 ya? Kita coba tanya yuk. Coba kita lihat kali ya, apa keseruannya. Coba, teman-teman. Teman-teman. Adel mana Adel? Adel. Adel. Kamu masuk top 10 member yang cocok boy teacher-teacher tadi. Wow! Tunjukkan dong teacher-teacher itu. Cocok. Kasih tahu Del, kasih paham Del. Ayo Del. Ayo Kak Adel, let's go Kak Adel. Jangan, koreografer nangis liatnya. Iya beneran nangis. Oke, sekarang kita mau ngapain? Kita mau main games. Game apa? Top 10. Kapten. Karena Banzai oh, top special. Aduh kemarin aku jadi stand batsu loh. Wow. Oh my god. Dulu kali ya. Terima kasih ya Allah. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Member yang paling dikangenin. Aku tahu, aku tahu. Siapa, siapa? Aku mau jawab. Zizi. Ya. Dari kakak Adel. Cishani. Secret. Udah pasti. Adel, Adel. Aku tahu, aku tahu. Kafe ini, kafe ini. Kafe ini. Kafe ini. Amanda, Amanda, Amanda. Kafreya, Kafreya. Nanti. Siapa ya? Adel. Adel. Siapa yang jawab Adel? Salah lah, maaf ya. Maaf ya gak maksud. Monitor busuk banget. Gue kan udah gesrek duluan kan. Udah seneng tuh, udah berbunga-bunga. Udah berbunga-bunga. Siapa yang HP ya? Agita. Wow. Yes. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Siapa siapa? Siapa? Flora, Flora, Flora. Wow. Flora yang bagus. Maksud lo? Maksud lo? Kak Eli, Kak Eli. Kak Eli, Kak Eli, Kak Eli. Kak Eli, Kak Eli. Kak Eli. Sasha, Sasha. Naira, Naira. Jesse, Jesse, coba si Jesse. Jesse, Jesse. Member JKT. Fioni, Fioni. Ini kita cobain aja dari sini sampai sini. Gimana? Fioni. Oce Pio. Oce Pio. Member JKT siapa lagi? Oke, dibuka aja ya, dibuka ya. Satu, dua, tiga. Tereng. Marsha! Tadi ada yang jawab Kak Meng tau. Masa tadi udah ada yang jawab Meng deh. Persaingan tipis. Oh, Ella bukan Ella. Lapang ini
40. Ella bukan Ella. Ella bukan Kaola. Hah? Iya gue gak kegeran kok. Tenang lah, tenang lah. Tenang, tenang. Oke, tenang. Nah, oke. Okay. Okay. Selanjutnya. Kita lanjut. Member nanti. Lagi. Ya kayaknya deh, besok gue bikin speech lah. Ola, Ola, Ola. Ola, Cilin, Cilin. Gak jadi kegeran kok. Gak jadi kegeran. Kayaknya gue cocok nih main di agak lain. Kak Ernest, mohon ya tolong bantuannya untuk ini. Kak O'Neil. O'Neil. Cocok O'Neil. O'Neil. Apa lagu-lagunya? Tisu. Tisu buat apa? Oh tidak. Tidak tahu.
banzai. Tidak nonton itu apa ya? Tidak nonton. Tisu. Kan ini hal yang diperlukan saat nonton. Nonton. Tidak nonton. Itu jawaban mereka yang gak verif. Itu apa? Itu konsepnya kayak gimana sih maksudnya? Mungkin kalau teaternya lagi ada sedih ya. Jepang. Iya, Swiss. Bekasi. Kanada, London, Eropa, Indonesia. Waduh, siapa paling? Italia. Belanda. Italia. Finland, Korea, Dubai, Selandia Baru, Kanada, Dubai, Amerika. Jakarta dari umur berapa yang tinggal di Dubai? Wow. Siapa yang jawab tadi kok tiba-tiba udah muncul semua? Memang pasti kita akan hidup di hari tua nanti. Dan hari-hari masa muda kita pasti banyak kenangan. Ah, ini dia. Seperti lagu yang akan kita bawakan. So long. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Ya semuanya terima kasih banyak atas encore-nya. Terima kasih. Ya, tadi adalah 3 lagu berturut-turut dari kami. Yang pertama ada Iwake Maybe, Alasanku Maybe. Yang kedua ada Sojoa Manatsu Nani Wosuru, yang artinya apa yang sang gadis perbuat di musim panas. Dan yang tadi ada Manatsu no Sounds Good, musim panas sounds good. Gimana semuanya, seru gak? Seru. Wah, seru banget. Masih pada semangat? Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya. Tapi ini adalah lagu terakhir dari kami. Sekaligus lagu yang menjadi judul dari series ini. Ada yang tahu lagu apa? Oke, semuanya dengarkanlah Banzai Finas. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikianlah. Sensor aku Banzai JKT48 hari ini telah selesai. Semoga setlist ini bisa menjadi kenangan yang indah buat kita semua, dan lagu-lagu yang tadi kami bawakan juga semoga bisa memberikan kalian semangat untuk menjalani hari besok. Ya, untuk sekarang dan seterusnya kami mohon bantuannya juga untuk selalu kalian temani agar kami bisa terus memberikan semangat dan energi positif bagi banyak orang. Ya. Hari ini udah selesai belum sih sebenarnya? Belum. Oh, lanjut? Lanjut apa? Ulang? Wah, ini kayaknya masih pada semangat ya teman-teman ya? Masih ya. Member-member gimana, masih pada semangat gak? Masih. Kalau gitu. Ya, kalau begitu show kali ini gak selesai sampai sini. Happy birthday!
macam-macam sama Annabelle. Oh iya, oke, ngomongin sama Annabelle, enggak dong. Jadi, kebetulan nih beberapa hari lagi kita akan ada Ramadan. Kristi juga merayakan kan? Oh, iya. Toleransi. Iya, jadi menurut kalian momen Ramadan mana yang paling hal yang tunggu-tunggu? Momen Ramadan atau event Ramadan? Mau event, kalau kamu mau nyebutin eventnya juga boleh. Pokoknya momen Ramadan apa, misalnya kalau yang muslim, kita nunggu beduk puasa. Buka puasa. Iya. Botol bareng, parah banget. Siapa yang mau jawab duluan? Cepio, kan merayakan. Waduh, kebetulan saya tidak merayakan ya. Tapi kalau ngomong-ngomong Ramadan sih, yang paling aku tunggu adalah... Banyak gak sih? Apalagi di event Ramadan JKT48. Peran-perannya apa aja, Ce? Mohon. Lumayan, sebenarnya lumayan penasaran dengan si Fioni Alfred tantrum itu ya katanya. Aku lumayan penasaran apa yang akan terjadi nanti. Jadi aku menunggu-nunggu peran aku setiap bulan Ramadan ya. Kemarin kan udah jadi yang botak-botak. Itu yang jadi semoga upgrade ya. Semoga upgrade tahun ini ya. Udah nih. Habis ini jadi Om Gondrong ya. Oke. Atau mungkin Kayali mau coba next time bisa kayak new hairstyle. Apalagi aku deh. Boleh. Aku deh event Ramadan yang paling aku inget tuh 2 tahun lalu. Kalian inget gak sih 3 bersaudari? Bagus banget. 2 tahun lalu tuh masih lengkap, Z-nya masih belum hilang. Tapi tahun lalu kan berdua doang tuh aku sama Jesse kita mencari Z. Itu yang paling aku inget sih. Zee kamu kemana sih? Ya ampun, ya tapi itu sih yang paling aku inget, 3 bersaudari seru banget. Jadi babi lagi kan? Iya. Ini jadi babi. Itu setiap member punya togebi, jadi. Lucu banget ya, semua banyak banget member-member di sana juga kayak berkarakter gitu loh di... Apa sih namanya? Cosmo Style sih kalau gak salah aku. Iya, Cosmo Style. Sangat berkarakter ya. Aku mau jawab. Apa? Kayaknya jawaban aku sama Grisel sama deh. Apa? Aku menerawang aja ya. Oke, boleh. JKT48 School. Oh my God, bener banget. Iya kan, kamu dia. Iya. Enggak. Itu palu. Enggak, sorry ngasih kuat. Tapi iya bener banget, karena kan tahun lalu kan aku baru JKT48 School doang kan. Aku belum... Jangan gitu dong, aku jadi gak enak sama Kamanda. Tahun ini juga lu bisa lagi, soalnya gue kadang suka yang abadi gitu dateng tiba-tiba. Abadi ya? Amit-amit! Boleh banget ketemu Gen 12 ya? Boleh. Enggak. Maksudnya kayak ada kan jadi bintang tamunya juga. Iya, boleh banget. Seru kok itu. Nah, aku pengen juga sih slap show gitu-gitu, tapi... Ya, udah gak ada slap show ya. Ya, gak ada slap show. JKT48 School sangat memorable banget sih. Kamanda sendiri gimana JKT48 School? Wah, 2 tahun yang lalu ya berarti ya? Aku, 2 tahun lalu. Aku sih sebenarnya yang paling memorable itu yang waktu jadi robotnya Kak Cika. Bukan itu balik? Hah? Salah. Kak Cika jadi robot aku ya? Yeah. Itu aku ingat banget sampai banyak banget klip TikTok Amanda ya, Gen 10. Oh itu tuh ini gak sih era-era Gen 10 versus Gen 7? Iya, benar-benar. Gen 10? Iya. Enggak, kalau gue sama Chelsea. Chelsea, mana Chelsea? Tapi di belakang. Tapi itu lucu banget. Iya, oke. Aku. Aku paling ingat Share House 48. Oh iya. Legend itu. Everybody move on. Kita masih kayak semua orang pasti selalu kayak nginget-nginget Share House. Tiap tahun pasti selalu ada yang kayak... nanya nggak ada Share House lagi nih, soalnya waktu itu ya emang udah ending gak sih? Iya kan Cevio? Iya, aku juga bertanya-tanya ya, apa kabarnya si penghuni baru kos Share House 48 itu ya? Minimal lanjutan cerita minimal yang lanjut, orang terakhir yang muncul itu kan, kita nggak tahu apa kabarnya yang terakhir muncul banget itu. Gracie. Aku juga kangen JKT48 School, tapi aku kok nggak diajak ya? Aku lupa ada Gracie. Padahal kita udah tetap-tetap aku tadi,
aku kira kode. Maafkan aku. Ternyata salah. Ekspektasi aku ketika. Bercanda kak. Siap aku salah. Kangen banget JKT48 School. Karena tahun lalu aku sama generasi 11 ada JKT48 School. Terus juga diajarin sama guru-guru cantik. Yeah. Ada kita diajarin nyanyi juga sama Kak Siska. Mana Kak Siska? Lagi nonton. Siska. Iya, oh kamu idol school ya. Kalau aku tuh ingat momen Ramadan tuh selagi event kan kita joget-joget ya. Ada waktu di siang hari, wah subhanallah tenggorokan gua. Bener banget. Wah kayak menumpuk semua gitu. Itu benar aku sih itu momen yang paling wah tapi gitu tapi kayak kita bisa gitu loh. Tapi jujur aku yang enggak puasa tuh keren tau ngeliat kalian kayak ya kadang aku ngeliatin kalian minum tuh kayak tapi aku minum juga diem-diem kayak iya, aku mojok di sudut ruangan. Iya weh, tapi kadang suka aku liatin. Oh serem ya? Kayak langsung liatinnya gitu amat takut. Itu sih momen yang kayak wow, sangat aku rindukan. Tapi tetap juga semangat ya. Tetap semangat, iya. Kayak maksudnya member JKT itu tuh kayak mengeluh-mengeluh tapi dilakukan keren kan. Dengan sepenuh hati. Ya, kita cuma menggerutu doang sebenarnya. Ya kayak gitu. Terus apa lagi? Udah jawab semua? Ini sih. Apa? Buka bareng di backstage theater. Oh iya. Itu seru banget kan kita kalau misalnya show di Ramadan tuh biasanya mulai jam 7 ya, abis buka puasa gitu. Iya. Ya kan kalau misalnya malam. Nah mereka tuh pada buka bareng tuh di backstage terus kayak wah seru banget pada turun ke bawah jajan aku ikut. Iya. Sama kakak staff ya kalau misalnya ada gorengan atau apa kita ngumpul bareng-bareng kayak gitu makan. Iya sumpah seru sih. Terus, sebentar banget. Dua hari lagi tahu. Sehari lagi ya? Besok. Belum besok aja sih tahu belum berapanya belum. Emang udah sidang? Belum. Nanti malam. Nanti malam. Ih, semangat ya puasanya. Semangat ya puasanya. Semangat ya puasanya. Mau cerita apa lagi? Pasti banyak. Ih, aku kamu. Ini sih aku sangat mengantisipasi. Apa sih? Menantikan. Oh, mengantisipasi. Mengantisipasi. Menunggu gitu apa ya, namanya? Menantikan. Beda deui atuh. Hah? Mengantisipasi. Wah, pokoknya mau sangat intimidasi. Menunggu ya. Sangat-sangat menunggu Elite Room. Ada C Jaslyn Elite yang sangat elite. Dan C Vio Tantrum. Emang Cici suka tantrum, Ci? Aku agak kaget tuh pas baca itu gak ada briefingan ke aku sama sekali loh itu. Kayak tiba-tiba, ih rame, Vio Nafir tantrum, apa ini? Pas aku buka website ternyata ditulisin gitu. Oh, jadi belum tahu sebelumnya. Iya, belum tahu. Iya, aku udah aduin mami aku loh, Kak Jote. Aku udah bilang, kata mami aku, siapa yang ubah, C? Katanya. Waduh, banyak ya sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat event tuh udah banyak variety show yang kita lewati. Aku mah pengen sitkom-sitkoman lagi sih. Waduh. Iya, sitkom gitu, sinetron komedi. Enggak sih kalau ini jatuhnya jadi kayak variety show-nya kayak Share House gitu. Sketsa. Tapi selain sketsa tuh yang seru ini tahu challenge-challenge tantangan-tantangan gitu yang kayak games-games gitu melawan para member. Oh. Iya, benar. Itu juga seru enggak sih? Oh, game-game itu ya? Iya. Aku sih. So, aku waktu itu di game aku MVP tapi ketahuan curang. Itu MVP curang bukan MVP menang namanya Wanda. Bener-bener ya, iya sih. Tapi aku selalu kalah sih, iya. Makanya aku gak suka game kayak gitu. Tapi iya sih, tapi aku tuh selalu kayak misalnya di belakang tuh, ya Allah kayaknya ini aku gak mampu kalau misalnya di depan aktif. Ya Allah itu tantrum gue di depannya. Ngerayok banget ya, maksudnya kayak. Jadi suka bareng. Tapi itu iya. Itu auto gak sih kalau udah di panggung tuh auto energinya langsung keluar. Karena mungkin ketemu kalian. Jadi. Energi kita tuh terisi terus, iya kan? Sama-sama haus sama, tapi tetap aja. Iya. Sampai gigi kering ya? Tapi aku penasaran banget sih sama bulan puasa ini akan ada apa aja. Betul. Aku mau nanya dong satu kata buat Banzai. Keren. Wow. Keren. Tantrum. Mantap. Apa? Mantap. Belum soal Ici. Kalau menurut aku sayonara. Terima kasih ya Banzai. Wow. Sedih, jujur terima sedih. Semoga setiap show Banzai melekat juga ya. Banyak yang bisa dipelajari dari setlist ini sih sebenarnya. Iya. Iya, banyak. Oh, aku diingat.
Diingat, iya. Betul. Okay. Ngomong-ngomong diingat. Nah, itu. Nah, ini bagus. Nih yang di tengahnya bingung. Oke. Okay. Ngomong-ngomong diingat, ngomong-ngomong diingat. Apa ya untuk, yang diingat? Untuk untuk membuat hari ini lebih diingat oleh kita semua, mari mengukir kenangan Banzai JKT48 penuh dengan ingatan yang indah. Maka dari itu, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Cosmos No Kyoki. Ingatan. Ya, semuanya tadi adalah bonus song dari kami. Senang gak? Nah, untuk mengabadikan momen hari ini, mari sekarang kita foto bareng dulu. Let's go. Let's go. Kita ngomong JKT48 semuanya jawab Banzai. Oke, okay. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. JKT48 Banzai. Sekali lagi. 1, 2, 3. JKT48 Banzai. Video. Oke, okay, let's go. 1, 2, 3. JKT48 Banzai. Woo! Thank you Banzai. Lovely. Selamat para Banzai. Ya semuanya selesai sudah pertunjukan spesial Banzai JKT48 Sensurako hari ini sekaligus menjadi show penutup sebelum bulan Ramadan. Semoga pertunjukan kami tadi bisa membuat hati kalian senang dan memberikan kekuatan untuk kalian semua. Dan sebelum memasuki bulan Ramadan kami juga ingin meminta maaf jika ada salah. Dan semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk kedepannya, mohon bantuannya selalu untuk JKT48. Semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Ya, sebelum itu ada sedikit informasi untuk kalian semua mengenai kegiatan teater JKT48 selama bulan Ramadan. Jadi pastinya seperti biasa setiap tahun, JKT48 di bulan Ramadan akan ada special event. Jadi kalian semua ditunggu kedatangannya di JKT48 selama bulan Ramadan. Untuk info selanjutnya bisa kalian cek di social media official JKT48. See you! See you! Oke, kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Senok.
Semuanya terima kasih telah menyaksikan Shansuraku Banzai JKT48 secara resmi. Dukung kami terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian penuh dengan semangat. Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat secara tertib. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan yang berikutnya. Bye, aku Shani. Makasih semuanya.